akhir Kereta Argo Muria, tujuan akhir Semarang Tawang. Wala lokonya buang. Saya kira lokomotifnya CC203. Oke, halo teman-teman, selamat pagi. Saya ucapkan dari Kota Cirebon. Saat ini saya sedang hunting di kawasan tikungan Stasiun Cirebon dan Stasiun Cirebon Purwojakan. Itu petaknya di situ. Dan ini aku nggak sendirian nih, ada Bang Maul, Eka, dan siapa ini? Dafa. Yang bakal hunting juga, karena hari ini kita mau hunting kereta api Sawunggali. Target utamanya, karena kereta api Sawunggali tepat hari ini tanggal 31 Mei 2022 itu merayakan ulang tahunnya ke-45. Jadi selamat ulang tahun untuk kereta api Sawunggali, semoga bisa melayani penumpang lebih baik dan lebih prima lagi. Dan spesialnya, karena kita akan mengejar kereta api Sawunggali untuk mengabadikan di momen ulang tahunnya ini, spesialnya lokonya pakai 20325, si Raja ngebul. Apakah akan ngebul di hari ulang tahunnya? Kita lihat aja nanti ya, sebagai perayaan ulang tahun apakah akan ngebul? Nah, kita akan tunggu. Jadi kita sudah hunting satu kereta sih. Aku datangnya rada telat sih. Tadi cuma dapat kereta api Argo Muria untuk pelengkapnya. Argo Muria KA13 dari Semarang Tawang tujuan akhir Gambir, baru saja di video pembuka ya. Selanjutnya ada Sawunggali. Sebenarnya kalau misalkan jedanya nggak begitu lama, ini ada kereta api Ciremai ya. Tapi sayangnya kereta api Ciremai nggak jalan, statusnya fakultatif. Dan ini huntingnya memang hari Selasa tanggal 31 Mei 2022. Jadi kita tunggu aja kereta api Sawunggali melintas di sini. Dan kita ucapkan selamat ulang tahun untuk kereta api Sawunggali yang ke-45. Bah, ya bah, kubung bah. Badukun. Banyak real fans yang mengabadikan satu ini. Badukun, ya. Badukun. Badukun. Nggak lah, Pak. Badukun kan kanan. Pasang kok. Dan sebagiannya di sini. Ya. Terus. Masih di stasiun. Ntar kejadian lagi kayak di Jatinegara. Enggak lah. Apa, apa sih kak? Apa sih? Iya sama aja. 203. Ngomong di stasiun buset. Enggak masalah sih kalau nggak ketemu kita kamu. Ini nih, nih yang suka dibolin nih. Siapin. Sayangnya cuma erupsi masih doang teman-teman, hanya erupsi kebul doang, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting masinis dan kita-kita, lokonya juga sudah merayakan ulang tahun Sawunggali ke-45 tahun. So, sekali lagi saya ucapkan sebagai penutup, selamat ulang tahun untuk kereta api Sawunggali yang ke-45. Semoga bisa melayani penumpang dengan prima dan lebih baik lagi. Dan tidak boleh ada gangguan lagi seperti kemarin. Kayak kemarin ya, yang beberapa jaya, waktu kereta lalu api viral. Utama pagi. Oke, itu di belakang kamera ada Eka yang lagi ngobrol. So, kita pamit undur diri dari Cirebon yang lagi panas terik banget seperti ini. Kita mau ada aktivitas yang lain lagi. Jalan. So, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat pagi dari Kota Cirebon. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.